Hello guys, bertemu lagi bersama Monet Vlog. Hari ini saya nak buat ayam goreng. Resipi yang sangat simple, siapa-siapa pun boleh buat kan? Ayam goreng, masak ayam goreng. Tapi yang ni, ayam goreng ni saya akan masak dan akan saya tunjukkan sekali dengan cara membuat sambal dia. Resipi ni khas untuk orang yang berkeluarga ataupun orang bujang. Budak-budak dekat asrama, kolej ke, kat U ke, boleh ikut cara macam ni. Okay, dekat sini ada ayam, kepak ayam. Okay, chicken wing. Yang saya dah bahagikan dua. Macam ni. Dengan dia punya ni. Okay, dah bersihkan. Okay, saya menggunakan serbuk kunyit dan juga secukup rasa Maggi sikit. Kat sini ada tepung goreng bestari yang original. Kalau nak guna spicy pun boleh, nak guna yang jenis yang bawang putih pun boleh boleh guna. Dan kenapa saya tak perlu guna garam? Sebab tepung bestari ni dia dah ada rasa masin. So kita tak perlu gunakan garam Cuma kita hanya gunakan serbuk secukup rasa Maggi. Tu pun sedikit. Dan di sini saya ada air untuk kita larutkan, campurkan nanti ayam tu dengan tepung dan juga kunyit dan juga serbuk secukup rasa ni Pastikan tangan dah cuci bersih Kena cuci bersih. Masukkan ayam dan kita masukkan serbuk secukup rasa Maggi dan juga serbuk kunyit. Kemudian kita gaulkan dahulu. Gaulkan, perasakan ayam-ayam ni Nak guna bahagian ayam yang lain pun boleh guys. Tak kisah. Kita akan masukkan tepung goreng bestari. Lagi satu, tepung goreng bestari ni dia tak perlu kita tambah guna telur ayam dah Selalu kalau kita buat ayam goreng sekali buat dengan telur kan, telur ayam, tambahkan telur ayam. Kalau tepung bestari dia tak perlu sebab dia memang dah dibuat tanpa kita perlu gunakan telur, campurkan telur Okey, tengok. Dia dah macam ni. So, kalau kita masukkan air supaya dia lebih basah, nampak lebih basah Supaya tepung-tepung tu segala perasa tadi dan serbuk kunyit tu dia akan masuk ke dalam isi ayam tu. Kita basah-basahkan dia. Okey, dah siap. Kita ketepikan dahulu ayam ni selama 20 minit. 15 ke 20 minit. Baru kita akan mula untuk menggoreng ayam ni. Sementara menunggu ayam kita tu habis digoreng, masak semuanya. Sekarang saya akan buat sambal dia. Sambal untuk cicah dia. Kita ada cili besar merah. Yang ini adalah cili padi. Kita ada belacan, bawang merah, bawang putih. Okey, ini sahaja. Lepas tu kita akan masukkan sekali dengan air asam jawa. Okey. Masukkan ke semua bahan-bahan ni Masuk dalam blender. Dan juga air asam jawa. Dan kita akan perasakan, seimbangkan dengan gula dan juga garam Masukkan sedikit sebab dah ada belacan. Kemudian kita akan blend bahan-bahan ni. So ni lah tadi sambal.
Jangan masukkan banyak sangat memadai macam tu saja, sebab kalau makin banyak kita letak ayam, minyak tu suhu dia akan turun, jadi ayam takkan masak dengan sempurna. Macam tu je dah cukup.